Jadi aku baru aja dapat info kalau mod map Jateng versi 3 itu baru aja dapat update dari modernya. Dan di sini aku langsung aja menuju ke channel YouTube modernya coy. Yaitu adalah channel YouTube-nya adalah Bukan Donal. Kalau bukan Donal siapa lagi? Waduh. Ya emang itu nama channel YouTube-nya ya. Nah, di sini itu udah ada video terbaru mengenai map Jateng update versi 3.1. Langsung aja kita buka. Nah, di sini itu langsung aja buka ke bagian deskripsi videonya. Jangan lupa like. Ya, sip. Nah, di sini terdapat dua buah file ya, yaitu adalah file base yang lama. Ini nggak perlu di-download karena saya sudah punya, aku udah punya file base-nya. Yang perlu aku download adalah yang ini cuy, yang dev dan map 3.1, karena ya ini adalah update yang terbaru. Di sini udah ada beberapa pemberitahuan mengenai update-update apa aja, tapi kita gak usah baca, kita langsung download dan lihat langsung di dalam gamenya. Let's go. Oke, jadi di sini aku udah selesai download dan ya terdapat beberapa file di sini ya. Ini ada opsional apa ini? Map Jateng traffic pelan. Oke, boleh pakai, boleh tidak? Apa ini? Biar traffic jalannya pelan. Oke, mungkin traffic di mod map Jateng versi 3 ini terlalu kencang ya. Oke, nantilah. Di sini ada download base. Oke, ini untuk yang base-nya tadi urutan map biar nggak crash dev map. Oke, ya lanjutkan. Ini ada surat apa ini? Ini surat warisan atau surat apa ini? Oh iya, ini kayak terima kasih gitu ya. Kredit dan segala macamnya, cuy. Oke, kita langsung aja taruh ini ke dalam file modnya. Nah, oke, sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya nih, cuy. Dan oh, sebentar, ini kenapa busnya Harapan Jaya ini? Waduh, ganti. Kemarin udah pakai Harapan Jaya, kenapa ini pakai Harapan Jaya lagi dah? Ganti. Nah, ini baru bener pakai bus baru ya. Di sini pakai Gunung Harta, cuy. Biar nggak bosen ya. Kemarin udah pakai yang namanya Harapan Jaya, masa harus pakai Harapan Jaya lagi? Dan lo, tunggu sebentar, wait. What? Ini kenapa kok jadi bolong? Ini kenapa jadi bolong begini dah? Oke, sip, ternyata mapnya nge-crash coy. Dan kalau dilihat dari UI mapnya, di sini jalannya itu hilang ya. Waduh, kenapa ini kok malah nge-crash? Mau buat video kok malah nge-crash ya. Oh, ini dari Bumi Ayu ke Pakuncen ya. Ini adalah update terbarunya di jalur ini, tapi sayangnya ini kok nge-crash ya, dan jalannya itu bolong. Waduh, ini kenapa? Ini pusing saya ya. Mapnya malah broken ya. Update kok mapnya malah broken gini ya. Ntar. Jadi di sini tuh mapnya dia bolong guys. Seperti ini ya, bolong. Dan rumah-rumahnya itu melayang. Nah, ini solusinya gimana ini? Waduh. Apa saya yang salah pasang mod apa gimana dah ini? Perasaan aku pasang modnya udah bener loh. Ini jadi black hole ya. Ntar. Kacau ini. Nah, oke, akhirnya aku menemukan solusi dari masalah mod map Jateng ini. Ya, yaitu saya ganti versi ETS2, cuy. Nah, sebelumnya aku itu pakai ETS2 versi 1.44 dan hasilnya crash. Lalu aku coba ganti ke versi 1.36 dan hasilnya bisa berjalan sampai sekarang. BTW ini adalah ETS2 versi Steam ya, makanya dia ada ya kayak salju gini. Oke. Nah, dan di sini itu aku udah berada di jalur yang baru ya, update yang baru, yaitu Bumi Ayu ke Pakuncen. Kita nanti bakal coba untuk jalan di daerah sini. Kita lihat apa aja yang ada di jalur sini. Dan ini tuh new profile cuy, aku mulai dari kota Pekalongan ya. Dan di sini mod map-nya itu enggak ada lagi yang ya putus-putus kayak tadi ya. Di sini semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, kita langsung jalan-jalan aja ya. Nah, ini dia pakai bus Gunung Harta double decker Marco Polo buatannya Mas Muhammad Husni. Itu bagasinya kebuka, kita tutup aja. Nah, oke, jadi di sini aku berada di halaman sebuah masjid dan saatnya kita untuk jalan guys. Nah.
ya, gara-gara itu mobil polisi kurang ajar ya, dia gak mau minggir loh, padahal aku mau lewat. Nah, ini dia mod map Jateng versi 3, ini jalur penambahannya ya, jalur yang baru dari Bumi Ayu ke Pakuncen tadi kalau gak salah ya. Kalau lupa ingat, tadi dia nyalip dari kiri, oke nyalip dah, selalu. Oke, ini dia dari Bumi Ayu ya, ini jalur yang baru guys, baru aja update ya. Kirain mod map Jateng itu nggak bakal update lagi, tapi ternyata ada update ya, mantap ini. Mas bukan Donald berarti dia masih peduli sama mod mapnya ya, bagus lah kalau gitu. Oke, ini dia ke kanan ya, kita belum aja dah. Bisa tokek. Waduh, gak mau ngalah dia loh. Oke, kita yang kurang kenceng dah. Nah itu tadi jalurnya lumayan lebar dan di sini jadi sempit ya, cuma dua lajur. Ini dia, nah jalurnya seperti ini cuy, ini kayak jalur yang dari arah Songgom ya. Daerah Songgom itu jalurnya kurang lebih seperti ini guys. Wih, berjaya. Oke, pelan tikungan. Waduh, terlalu pelan ini ya. Ini karena saya pakai profil baru jadi belum sempat setting-setting ini ya. Pengen nyobain mod map Jateng versi 3 ini. 3.1, aduh baru kok. Versi 3 lagi ini, 3.1 ya. Dan ternyata di sini bisa dijalankan di NS2 versi 1.46. Ini yang versi paling baru ya. Saya juga kurang tahu ini versi baru apanya yang baru deh. NS2 ini 1.3. 36 sih. 1.46 ya. Itu sudah update terlalu jauh. Enggak terlalu jauh, terlalu banyak update sampai 1.46. Saya dulu main di 1.36 masih banyak sampai sekarang, bahkan orang yang main di 1.36 maka sudah 1.46, udah loncat 10 versi sendiri ya. Banyak juga ini, banyak orang yang sepeda di pinggir-pinggir jauh ngilang deh. Oke, ngilang ya. Oke, kita ngeblok. Oke, jalurnya asik ini buat ngeblok ya, di bergelombang-gelombang ini. Iya, ada jembatan ini. Di atas jembatan gak boleh harusnya. Iya, nggak apa-apa lah, tadi nggak ada marka jalan ini, gak ada marka jalan yang panjang gitu. Oke, ini dia Bumi Ayu Discovery di bahasa Inggris. Oh ya, di sini aku pakai traffic model baru ya, itu ada traffic hino-hino gitu, itu saya dapat dari Google. Kalau misalnya berminat, kapan-kapan aku share dah. Nah ini dia jalurnya jadi gede lagi ini. Tadi kecil ini gede ya. Ini kalau dilihat dari tekstur jalannya sepertinya ini tuh ini guys, kayak jalur coran gitu ya. Oh, itu ada bus parkir di situ, ada lampu merah. Tapi kita sabar saja lah. Oke, nggak kena tilang kok, nggak apa-apa ya. Tidak untuk ditiru tapi. Nah ini dia penjelajahan jalur baru. Oh, ini menyempit lagi jalurnya ya. Oh, ini ada jembatan. Tapi nggak kayak tadi, ini kok banyak yang nyepeda di pinggir jalan ya. Oke, untuk model bangunannya ini sepertinya kebanyakan dari model bangunan atas dua yang ori ya. Jadi jalannya kok miring-miring bergelombang-bergelombang gini ya. Bagus ini berarti. Ya, model bangunannya ini kebanyakan dari atas dua yang ori cuy. Model yang Kim Mod Map ori dimasukkan ke sini ya. Yang model Indonesianya nggak terlalu banyak. Ya cukup lah, bagus biar gak kebanyakan model Indonesia juga ya, biar gak terlalu berat. Biasanya gitu, kalau banyakkan model, kalau terutama model Indonesia itu malah dia berat cuy. Ini jalannya bergelombang gitu ya, dua lajur ini, asik ini buat ngeblong-ngeblong, asik ini, gak mungkin ngantuk ya. Soalnya juga jalur tol cuy, sebenarnya jalur tol itu bikin ngantuk ya. Enak jalur yang seperti ini. Ini kiri kanannya persawahan dan di sini ada SPBU ya, stasiun pengisian bahan bakar umum. Oke, sepi dia. Oke, ini jalurnya nggak ada marka. Oh, wih, hampir aja laka crash ya. Untung nggak jadi. Ya di sini marka jalannya itu nggak ada ya. Tadi ada ini nggak ada ya, gimana ini? Gak konsisten. Oke, ini ada perempatan, cuma nggak bisa dilewati karena ya ada side-nya tadi tertutup itu modelnya, kita ngeblok lagi. Polisi ngapain lagi ya. Oke, jalurnya miring-miring bergelombang-gelombang ini ya.
iklan-iklan ini, tapi iklannya melenceng semua. Aduh. Nah ini dia, ini ada garasi atau apa ini? Oh ini jalur penyelamat ini. Yang biasanya buat remblong-remblong gitu ya. Ini lewatnya bakal naik ke atas itu biar ya nggak jadi kecelakaan gitu aja lah. Nah ini di bagian kiri sini ada sungai. Ini jalurnya bener kan bergelombang kan. Ini cocok nih buat ke suspensi. Ya nih. Oh. Bergelombang jalurnya guys. Tapi enak yang begini sih. Jadi berasa kayak dia Yunayan sih. Ini mabok ini penumpang ya kalau jalurnya seperti gitu bos. Oh ini yang beraspal ya. Yang tadi itu kayak jalur coran beton. Yang ini aspal cuy. Tapi sama-sama gak ada marka jalannya. Ya bener marka jalannya. Ini lewat mana ini, lurus ke atas apa? Oh iya lurus ke atas ya. Waduh suara apa itu? Oke ini melintasi sebuah persimpangan. Oh bukan, bukan persimpangan. Ada di jembatan ya. Di bawahnya ada jalur keretanya cuy. Ada orang naik motor lagi. Salib dari kiri ya. Ya sebenarnya salib dari kiri itu gak boleh ya. Waduh. Apa itu? Begitu ya. Nah ini baru ada marka jalannya ya, di pinggir jalannya pun ada marka jalannya juga ini. Kiri kanannya komplit ini, ini contoh jalan yang komplit ya, marka jalannya gak cuma di tengah ya, kiri kanannya pun ada. Ini mau jalan sampai kapan? Sampai ujung gak bakal, takutnya videonya kelamaan ya. Menarik ini, wih ini ada pom bensin lagi nih, SPBU lagi. Itu bagus dong itu, oh ada rodanya, keren melayang tadi ya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Nah, polisi ngapain lagi di pinggir jalan? Waduh, hilang orang kayaknya. Oh, ini ada trafik motor. Ini trafik Indonesia yang baru, cuy. Ini dapat dari Google ya. Bagus ada motornya juga gitu loh. Jadi nggak monoton bis-bis doang gitu. Oke, jadi kesimpulannya ini sepanjang jalan tadi jalannya rata-rata bergelombang, guys. Perjalanan cuy, bingung ini. Jalurnya panjang, ini ada tikungan. Ini kayak tunggu Jogja ya, kenapa ada di sini ya? Oh, kirain sungai, ternyata jalur kereta ya. Oke, kita masuk ke kiri ini. Ini kemana? Ini ada gapura juga di sini. Ini jalurnya kembali coran dan di sini marka jalannya panjang ya. Ini jam berapa? Oh, jam 12 ya. 12.48 siang ini pagi ya. Kalau kita pagi ini siang ya, itu ngeblong di depan kok pelan banget. Ngeblong itu yang kenceng gitu loh, jangan pelan nanti seruduk dari lawan arah. Oke, ini masih jauh atau kayaknya. Oke, kayaknya sebentar lagi guys ini bakal sampai di ujung jalan dari road map ini ya. Kita bakal sampai ke kota apa tadi lupa. Ya, Pak Chen, ya itulah.
lanjut. Nah, kalau tikung itu jangan yang kenceng-kenceng, kita pelan-pelan aja. Soalnya takutnya nanti guling busnya, apalagi ini busnya tinggi lagi dong, Dekre ya. Marco Polo. Oke, radang lah ya. Bisi saya kentang. Ya bisiku kentang ya, itu udah kalimat yang sering aku ucapkan karena emang enggak bisiku kentang. Dan di sini rata-rata daerahnya itu kiri kanannya itu antara ladang. Ladang-ladang pertanian, lalu tandut, enggak ada hutan sih. Lebih ke perkebunan warga gitu ya. Oke, jalanan rusak lagi. Oke, jalanan rusak lagi, enggak kerasa lagi. Dan sepanjang jalan ini tetap bergelombang. Ya, tapi asik lah. Di bawah asik aja gitu, biar bagus. Ya, sebenarnya jalan bergelombang kayak gini itu jauh lebih bagus daripada jalan yang flat-flat aja gitu. Lebih bagusan yang seperti ini gitu loh. Nah, ini dah, ini perumahan warga banyak. Dan di sini ini peternakan sepertinya gitu di jalan tadi. Oke, tikungan. Oke, miring. Waduh, loncat busnya. Aduh, banyak miring-miringnya ya. Ujung mod map Jateng versi 3 ini dia, kita udah sampai di oke ya ditabrak. Ya, kita udah sampai di ujung mod mapnya cuy. Ya, ini ujungnya lagi, ini sih ujungnya lagi ya, tapi kita nggak bakal ke situ karena kita udah dibatasin di sini cuy. Nah, ini dia udah ada penutupnya, jadi sepertinya tempat ini jadi tempat yang terakhir di ujung mod map Jateng versi 3 ini ya. Ini ada SPBU dan di sini ada garasi bus juga ya, bisa dibeli. Oke, kita taruh busnya di sini dah, jangan di sana. Nah, oke cuy, cukup sekian dulu ya untuk video kali ini mengenai update mod map Jateng versi 3.1 dan aku juga udah nyelesain perjalanan terbaru di jalur barunya, yaitu dari Bumi Ayu ke Pakuncen. Nah ya, cukup sekian dulu untuk videonya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa bagi kalian yang minat dengan mod map ini, link downloadnya nanti aku taruh di deskripsi video di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di videoku yang selanjutnya.